hilangkan dari penyakit hati aides muter angkuh iri dengki egois sombong mudah tersinggung makanya sekali lagi hidup yang pengen enak jangan membenci tapi memuji jangan mengejek tapi mengajak jangan memukul tapi merangkul jangan menghujat tapi mendekat jangan destruktif tapi inovatif jangan membentak tapi berkata yang lunak yang bijaksana sukses itu adalah attitude akhlak bukan yang lain-lain apakah kepintaran membuat orang sukses iya tapi ranking kelima attitude, direction, cari akhirat dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi yang muslim akhirat bukan puasa sholat zakat saja. Males jadi semangat itu akhirat. Cemberut jadi senyum itu akhirat. Egois jadi toleran itu akhirat. Pelit jadi dermawan itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Mulai saat ini tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa. Kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini, saya share membuat orang lain semangat, bekerja, bergairah, saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu nggak enak, nggak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Ya, hati lo ya, jangan sekedar nge-share. Next. Bebas stres, Dekat pada Allah, hati senang. Jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert. Ada masalah ada ndak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada enggak enak dengan orang lain. Ada ibu-ibu tanya, aku enggak bisa memaafkan si A itu Pak Agus. Enggak tahu kesalahannya apa. Enggak apa-apa, tapi siapa aja tulangnya keropos dan pankreasmu terancam. Liver depan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang enggak bisa. Makanya panjenengan begitu hatinya legowo, oh, wish, kesalahanku nggak apa-apa aku minta maaf. Itu sel menjadi membaik keluarga organ. apa sat keluar membaik dan kalau mengenai organ maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga kalau panjang tidak enak jantungnya begitu panjang memaafkan sudah nggak apa, -apa lah, jantungnya akan bergerak ke tengah lagi remodeling namanya. Mayat tulang panjenengan capek-capek tulang karena benci kepada seseorang. Begitu sudah maafkan ya, aku yang salah. Mohon maaf. Langsung tulangnya membaik lagi. Namanya remodeling lagi. Berarti nah, hati-hati jantung kita. Bagus. Kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya nggak enak. Entah kecapean, entah banyak pikiran. Aduh jantungku kok nggak enak. Harusnya kan bawa ISDN ya. isosorbidinitrat dinitrat bagi yang di atas. Karena serangan jantung itu mendadak ya. Itu diminum. Tapi nggak sempat kita bawa obat. Apa langkahnya kalau ada jantung nggak enak? Tolong batukkan. Karena batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik sehingga organ jantung itu akan aktif kembali bergerak kembali. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Makanya kalau di kantor ada orang yang nggak enak, nggak usah bersedih hati lewat di depannya terus batuk. Oh, <tuk tangan> ya biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan di. Makanya orang diem, terus ndak masuk, tertekan, selnya terus ngantem, selnya lemah akhirnya selnya muncul. Makanya jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita tidak ingin pujian manusia, ya? kita ingin pujian dari Tuhan. Manusia memuji belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Enak, happy biasa aja. Wong nah, semua itu titipan. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya ndak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change no change no chance. You change you win. You can change you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa? Change-nya mindset -nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah happy ya mengeluh diganti bersyukur kikil ganti dermawan selesai masalah ya jadi nggak usah repot-repot dengan diri kita jangan perfeksionis ya jangan egois mau minta maaf mau memaafkan dan sense of humor harus ada joke harus ada enak bekerja harus bahagia senang jangan merasa tertekan dengan pekerjaan makanya bekerja itu hanya tiga teamwork networking innovation tepuk tangan untuk kita semuanya Orang yang serius terus memandang sesuatu serius terus kortisolnya naik. Itu resiko mati mendadak. Makanya hati-hati, LDL itu lemak itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Ya? Makanya kalau LDL-nya naik di atas 100, HDL-nya naik kan. Produk guyon-guyon Siti, -guyon HDL-nya naik di atas 50, LDL-nya turun. Tubuh ini sudah dibuat, diberi mekanisme untuk keseimbangan gitu stres oksidatif itu kan berbahaya makanan bisa pekerjaan bisa macam-macam bisa tapi tubuh ini diberikan untuk melawan stres oksidatif itu namanya antioksidan apa bersyukur sabar senyum ya memaafkan itu kekuatan luar biasa itu self healing gitu luar biasa makanya kalau kita di jalan ada orang nyebrang jangan di kita duluan stop Silahkan dia nyebrang dulu. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang, kita ditambah kebahagiaannya lagi. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan, meski kita didulukan, Persis balasannya. Wama yakmal mitkola darotin wama yakmal mitkola darotin saroyar. Semua macet. Kita diberi jalan sendiri. Apa? Lah balasanmu tadi kamu mendulukan orang lain. Persis Hal jaza'ul ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek, tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Ya sirdu para Tuhan. permudahlah, jangan kau bersulit orang lain. Kalau kita suka mempersulit orang lain, maka hidup kita akan serba sulit. Setuju? Ya, nanti berubah.